Maju. Iya. Iya. Ya, oke, silakan pengamat. Kami ucapkan kepada Bapak Bupati. Terima kasih kepada semua negaranya. Hari ini kita lihat kembali para legend yang sudah 15 tahun tidak pernah memegang. Terima kasih sudah klik video ini. Salam satu hobi. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu subscribe. Selamat menyaksikan. Ya, apit. 78. Sama grupnya. Yo, perwakilan dari Walid Berseri, Muarawis, ada 4. Satu, dua. Jadi 22 atas nama Unang dari Walid Berseri. HYT Walid Berseri LCS Nasir 42. Sudah diberikan baju untuk dipoto ya. Kami mohon. 252 foto dicabut. Semua yang pakai baju merah. Klik ini. Khususnya di sini untuk dipoto. Jangan dibagi. Ya. 252. Dikri. Dikri. 252 belus. Oke, perwakilan dari Azhara. Zahra ada 3. Nah, yang penting 2-1 gitu. Ajaran. Ya. Alat tiga. Nah. Oke, nama Ari dari Azhara Muara Pelawan. Ari. Oke, Ari. Azhara MP Muara Pelawan. Nah. Oke. Chris Ari Dandi. 1-1 Dandi. Setelah itu Arif 63. Tarnaja ada perwakilan 3. Yusuf 39 ya. Oke. Okay. Oh, yang kedua Erik Galbi. Yang ketiga Oboy. Oke, Oboy yang ketiga. Oboy, apa yang terjadi dengan saudara Ibul? Ibul Gaspol, hati-hati Ibul. Ibul dari Gaspol. Cukup kencang perahu putih-putih. Oh, cukup mantap. Angkat tali gasnya. Saudara Emre Zalbi masih memimpin di posisi pertama. Kemudian disusul saudara Oboy. Di posisi kedua ada saudara Ibul. Di posisi kedua ada saudara Oboy. Oke. Pembalap senior juga, Bang. Pembalap senior dari Jong Langkap atau tepat. Lanjut, Bang Mei. Oke. Siapa Bang berada di posisi terdepan? Iya, ada Yunan mengayun-ayun perahunya di sisi kiri ujung. Oh, ada dari Bang Ibu. Sepertinya saudara Yunan berada di posisi pertama. Disusul saudara Ilham Rafi berada di posisi kedua. Kemudian ada Udin di posisi ketiga. Ada Sahrudin di posisi keempat dan di posisi kelima. Oke. Saudara siapa memasuki napas Tuhan tapi belum habis saudara. Ini adalah sang jawara 15 tahun silam. Iya, sang legend yang memberikan warna tersendiri pada pagi hari ini, Bang. Iya,
sesepuhnya dari Sudang Karugera. Iya. Kita lihat saja, mereka juga masih lincah di... Oh, apa yang terjadi di buai paling ujung sana? Ternyata semua pembalap masih bisa melibat. Satu pembalap sepertinya tertati-tati untuk melibat. Oh bukan, ada lima pembalap. Ada lima pembalap masih bertarung. Mereka adalah legend-legend. Kita berikan penghormatan pada pagi ini. Mereka adalah gambaran, contoh terdahulu bagaimana mereka menginspirasi semua pembalap-pembalap yang berada. Ada yang berada Tanjung Harapan, Bukit Kering ini mendapatkan mentor-mentor mereka. Kita lihat saja Ilham Rafi dan Yunan. Kita lihat saudara Yunan, Yunan sepertinya bertarung sengit dengan saudara Ilham Rafi Tanjung Harapan. Yunan dari tim Bukit Kering Muhtaman. Kita saksikan bersama-sama, masih ada satu putaran lagi. Iya, race yang kedua bang, siapa bang? Asian Loan dulu. Kita cari dua terbaik. Untuk maju ke babak grand final. Dari Tenggarong mengalami anu, travel mungkin. Race yang ketiga, bersiap-siap. Siapa bang, race yang ketiga? Tua Repas dari Kaltara, mohon bersiap-siap. Tapli dari Napas Tua Balut. Di posisi keempat ada Udin dari Morawis, dan di posisi kelima ada saudara D dari Separi. Kita lihat saja mentor-mentor dari Bukit Kering ya, dan mentor dari Tanjung Harapan. Inilah mentor dari kubu-kubu Tanjung Harapan dan Bukit Kering. Masuk ke putaran terakhir, tolong dipersiapkan benderanya. Siapakah yang berada di posisi 1 dan 2 untuk kita ambil di masuk ke babak grand final. Kita tunggu sepertinya saudara Yunan masih melibas, sudah melibas poin pertama. Kita tunggu, persiapkan benderanya pada dia. Tolong dipersiapkan. Dua pembalap terdepan akan kita ambil untuk melaju ke babak grand final. Kita tunggu apakah saudara Yunan dan Ilham Rafi. Kita tunggu saja. Hanya berjarak sekitar 100 meter saja lagi dari... mereka akan menuntaskan race-nya para legend, race-nya para veteran. Yunan. Yunan berada di posisi pertama. Cukup memberikan yang terbaik ya. Iya, race yang kita sudah mendapatkan dua pembalap. Dua pembalap yang akan melaju ke babak grand final. Ada saudara Yunan berada di posisi pertama, kemudian di posisi kedua ada saudara Ilham Rafi. Baik, untuk race yang kedua. Berikan aku satu tombol subscribe, like, dan share. Jika menarik, tidak salahnya di komen. Karena itu, satu kekuatan baru bagi saya. Tetap stay tune di channel Yunus KBK TV.